Kita ke informasi lain, Saudara. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi bocoran soal komposisi Kabinet Zaken yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani bilang menteri yang berasal dari kalangan profesional bukan berarti non-partai politik. Artinya, bisa saja profesional atau ahli yang dipilih Prabowo adalah kader partai politik. Soal jumlah kementerian, Muzani mengatakan ada kementerian yang dipisah dan ada kementerian yang tetap digabung. Ya, kan profesional tidak harus dari non, tidak berarti non-partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkuasa. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang tidak. Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang.